simpelnya begini, siapa yang berhak mengeluarkan izin, berhak mencabutnya. Polisi mengeluarkan SIM, polisi berhak berwenang mencabut SIM. Ya, kayak gini masalahnya. Ya, izin itu apa sih? Ya, izin itu artinya bolehnya melakukan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang. Nah, kalau dispensasi, boleh meninggalkan sesuatu yang pada prinsipnya adalah kewajiban. Nah, jadi kalau izin itu gini, mengendarai mobil, kendaraan di jalan raya itu prinsipnya itu dilarang. Karena bisa membahayakan orang. Tapi orang boleh bawa mobil kalau dikasih izin. Jadi izin itu boleh melakukan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang. Siapa yang ngasih izin? Polisi. Kalau orang itu bandel, berkali-kali melanggar, polisi bisa mencabut. Itu namanya izin. Dispensasi itu kewajiban. Bolehnya meninggalkan satu kewajiban. Misalnya ada undang-undang, semua orang umur 18 sampai 30 tahun wajib militer. Ternyata kaki saya ini lurus, bawahnya, telapaknya ini lurus. Kalau orang kakinya lurus, telapaknya ini, dia gak bisa berdiri lama-lama, dia gak boleh jadi tentara. Maka dia minta dispensasi. Saya minta dispensasi, gak wajib militer karena kaki saya lurus bawahnya. Jadi itu dispensasi, artinya meninggalkan suatu kewajiban. Sekarang kepala KUA ya, bisa mengeluarkan surat kabin. Ya tidak. Apakah kepala KUA bisa mencabut surat kabin itu? Si A kawin sama si B. Dicabut kepala KUA kan statusnya kumpul kebo sama istrinya. Kan kacau dunia ini. Ya kan? Ada orang bikin PT. Ya. Bikin PT disahkan oleh Menkumham. Jadilah PT. Begitu dia sudah kaya oleh Menkumham, dicabut PT-nya. Apa bisa? Ya bisa, karena orang kawin itu bukan izin. Orang kawin itu hak dia mau kawin, bukan izin. Masa mau kawin minta izin kepala KUA kan enggak. Minta izin catatan sipil kan enggak. Dia bilang, saya mau kawin, tolong you catat ya. Tugas dia itu mencatat perkawinan. Nah, tugas Menkumham itu mengesahkan berdirinya badan hukum. Nah, jadi yayasan, ormas, partai politik itu didirikan bukan dengan izin, tapi dengan status badan hukum. Misalnya saya bikin PT, disahkan badan hukumnya. Terus saya mau bikin warung, saya minta izin, izin usaha bikin warung. Jadi beda. Orang bikin parpol datang ke notaris, bikin akta, dibawa ke Menkumham, dikeluarkan SK Menkumham pengesahan badan hukum. Apa bisa dibubarin partai oleh Menkumham? Nggak bisa. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan partai hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. PT hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan. Ya. Surat nikah hanya bisa dicabut oleh KUA ya, atas putusan pengadilan agama.